Hari ini Omikron telah menyebar di 150 negara di dunia, sebagian besar diantaranya menginfeksi berbagai negara maju hingga mencapai puncaknya dan lebih tinggi dari gelombang sebelumnya, yaitu varian Delta. Peningkatan tersebut juga secara langsung meningkatkan perawatan rumah sakit, terutama di Amerika Serikat dan Australia, di Inggris maupun di Eropa. Tren peningkatan lainnya terjadi di India, Filipina, dan Jepang. Namun nilai ini hal terdapat penurunan kasus yang cukup signifikan di Afrika Selatan. Di Indonesia hari ini setelah saya sampaikan sebelumnya bahwa tren peningkatan kasus COVID-19 disebabkan oleh pelaku perjalanan luar negeri. Dan Presiden secara spesifik menekankan ini tadi, untuk kita dianjurkan menahan diri dulu beberapa minggu ke depan untuk tidak keluar negeri. Kasus konfirmasi PPLN inilah mendominasi proporsi kasus harian di Indonesia hingga menyebabkan kenaikan kasus aktif dan perawatan pasien di Jawa Bali yang lagi-lagi disebabkan oleh pelaku perjalanan luar negeri.